أخبرني محمد ابن عبد الجبار قال: سمعت محمد ابن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رسول الله بن إن الرحم Rahim itu رحم itu apa sih? رحم yeah, kan? Maka dibilang silaturrahim karena menyambung hubungan dengan orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Maka yang paling utama siapa? Ibu, terus bapak, terus saudara kan, kandung, baru yang berikutnya dan berikutnya. Karena arti silah itu nyambung, rahim itu apa? Rahimnya ibu kita. Nah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Inna rahima rahim itu syajnatun minar rahman. Rahim itu bu adalah akar dari nama Allah ar Rahman. Allah itu punya nama apa? Ar Rahman, Ar Rahim. Nah maka Ar Rahman dan Ar Rahim itu salah satu akar katanya yaitu rahim. Nah kemudian apa? Apa pentingnya? Takulu ini rahim bu, laporan kepada Allah. Hati-hati loh ya, dia wadulnya bukan wadul kepada Pak RT. Wadulnya bukan wadul kepada suami. Wadul itu bahasa Indonesia nya apa? Mengadu. Masya Allah, terima kasih bu ya. Dia mengadu kepada Allah dan ingat rahim ini yang kita wajib menyambungnya dia itu protesnya dan dia mengadunya bukan kepada seorang pun di antara makhluk. Tapi kepada siapa? Allah. Langsung kepada Allah penciptanya. Terus dia ngomong begini. Ya Rabbi, ini zulimtu. Ini zulimtu. Ya Allah, aku dizolimi. Apa maksudnya rahim itu dizolimi? Aku seharusnya disambung, ternyata aku di Putus, aku seharusnya dikunjungi, ternyata aku dijauhi. Jadi, rahim itu protes sama Allah. Ya Allah, aku ini seharusnya disayangi, aku dibenci, seharusnya aku disambung, aku diputus, seharusnya aku diberi. Malah, aku ditolak sama dia, ndak mau, ndak mau diberi. Katanya, dia maka dia mengatakan, "Ini zulimtu," dan ingat loh ya, Allah itu paling anti dengan yang namanya zulmun. Zulmun apa? Kezoliman. Hati-hati. Dan ada dua dosa. Ada berapa? Dua dosa. Yang Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum nanti Allah tambahi di akhirat. Ada berapa? Dua. Nomor satu. Al-Baghyu. Kezoliman yang melampaui batas. Kezoliman yang melampaui batas. Itu sama Allah dihukum di dunia plus nanti ditambahi di akhirat. Apa contohnya kezoliman yang melampaui batas punya istri? Eh dia nikah lagi tanpa ada sebab apapun. Istri pertamanya ditinggal, anaknya diterlantarkan, dia ndak openi, dia bahagia dengan istri kedua dan anak-anaknya. Ada yang begitu? Jangan curhat di sini. Biasa aja ya. Sudah apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Nah itu zolim bu dan zolimnya melampaui batas. Dalam keadaan istri pertamanya diceraikan tidak. Nah kalau dia tidak diceraikan bisa nikah lagi. Kalau tidak diceraikan tidak boleh nikah lagi. Nah itu kezoliman yang melampaui batas. Termasuk kezoliman yang dikatakan oleh ulama termasuk kezoliman baghiyu yang melampaui batas. Hati-hati. Itu urusan ardhun Ardun apa? tanah. Geser patok. Patok batas tanah. Geser. Atau punya orang yang sudah lama dia di luar pulau, orangnya tidak datang-datang, patoknya digoyang, goyang, goyang, goyang. Sehari goyang, sebulan tambah goyang, tiga bulan, buang. Nanti ketika orangnya datang, terus ditembok. Ditembok milik siapa? Milik tetangganya nah, ini, hati-hati. Ini kezoliman yang termasuk melampaui batas. Hati-hati, apa dosa yang kedua yang akan Allah hukum di dunia? Plus, ditambahi nanti di akhirat dengan azab yang sangat pedih. Aukuk, aukuk itu artinya durhaka kepada orang tua. Dan itu yang terus kita ulang kan? Itu yang terus kita ulang. Hati-hati loh ya, orang tua kalau disakiti di dunia Allah tidak terima. Anda tidak mungkin bahagia. Saya mau tanya, orang yang nikah dalam keadaan orang tuanya tidak setuju akhirnya kawin lari. Ada yang rumah tangganya baik? Coba lihat contoh-contoh artis lah ya walaupun tentu tidak semuanya ya yang dulunya nikah orang tuanya tidak setuju kabur cerai apa enggak? siapa banyak nah hati-hati karena apa karena Allah tidak ridho ada kedurhakaan seorang anak kepada siapa orang tuanya nah maka di sini rahim lapor kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah. Apa dia katakan? Inni zulim, ya Allah, aku dizulimi, ya Allah. Ya Rabbi, inni kuti'at, ya Allah, aku diputuskan, ya Allah. Ya Rabbi, ini, inni, 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 inni. Dia terus, dia mengadu. Ya Allah, saya disakiti, ya Allah, saya tidak diberi, ya Allah, saya dibenci. Dia ngomong banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuji buha maka Allah langsung menjawabnya. Fayuji buha maka oleh Allah rahim tadi langsung diberi jawaban sama Allah langsung dijawab. Ala terdzaina an aqta'a man qata'aki. Mau ndak kamu kata Allah kalau tak kasih penawaran? Apa penawarannya? Aku yaitu Allah akan putuskan dari rahmatku orang yang memutuskan kamu. Jadi orang yang mutus silaturahim hidupnya tidak mungkin tenang. Kenapa? Secara hukum dan ini sudah menjadi ketetapan Allah dan ini koidah rumus paten. Orang yang memutuskannya oleh Allah dia akan diputuskan. Diputuskan dari apa? dari rahmat kasih sayang dan pertolongan Allah. Ala an wa wasalaki. Mau ndak kamu kalau aku kata Allah akan sambung orang yang menyambungmu, menyambung dengan rahmat dan pertolongan Allah untuk orang yang menyambung silaturahim dan aku akan putuskan orang yang memutuskanmu. Nah, maka hati-hati dipandang sebagai bentuk kezaliman yaitu memutuskan silaturahim. Kenapa memutus silaturahim dipandang sebagai bentuk kezaliman? Kenapa? Karena zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah nyuruh nyambung, eh ternyata kita malah mutus. Sesuai enggak dengan apa yang Allah inginkan? Tidak. Berarti zalim atau bukan? Zalim. Kalau zalim Allah ridha apa enggak? Maka Allah katakan inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Fala tazalamu Allah bilang aku haramkan zalim atas diriku kata Allah. Enggak da. boleh. Dan aku jadikan zalim itu haram diantara kalian. Terus Allah firmankan apa? Fala tazalamu Maka dengan itu jangan kalian saling men -zolim. Limi suami istri orang tua anak keluarga dengan keluarganya tetangga dengan tetangganya jangan saling menzolimi. Namaka ingat hadit ini menunjukkan bahwa orang yang menutup atau memutus silaturahim dia dihukum oleh Allah dengan diputuskannya orang tersebut dari rahmat dan pertolongan Allah. Pemirsa masih ingatkan video di sebelah ini. Ini adalah video beberapa bulan yang lalu keadaan Masjid Nur Hasan, Kampung Inggris sebelum direnovasi. Dan alhamdulillah sekarang sudah berbentuk seperti ini dan semuanya tentu karena Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak lain serta tidak bukan atas partisipasi dari pemirsa sekalian. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami berterima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berkontribusi. Yang insya Allah, dalam waktu dekat masjid ini akan kita fungsikan secara total, untuk sholat lima waktu tentunya: kajian-kajian ilmiah, acara-acara pendidikan, acara-acara sosial. Maka, insya Allah, untuk bagian terakhir dari pembangunan masjid Nur Hasan, hanya tersisa sedikit kesempatan bagi kita bersama untuk kembali andil untuk pembangunan kamar takmir, untuk penambahan dua kamar mandi dan untuk lahan parkir. Maka kami mengajak kembali kepada pemirsa sekalian muslimin wal muslimat untuk berlomba-lomba untuk menutup kebaikan pembangunan Masjid Nur Hasan dengan kita berlomba-lomba bersedekah kembali untuk melanjutkan proses terakhir dari pembangunan Masjid Nur Hasan. Jangan ketinggalan ladang pahala besar ini yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita mulai dunia sampai akhirat. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua pemirsa yang telah berkontribusi, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah Anda diterima. Keluarga anda oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan anak turun anda oleh Allah dijaga dari semua fitnah, dijaga dari semua keburukan dan Allah jadikan generasi yang salihin dan salihat. Jazakumullahu khairan katiran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.